Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan membagikan kepada teman-teman dan membuktikan saya baru-baru ini sudah menarik uang sebesar 100.000 rupiah. Di sini saya hanya bermain secara gratis teman-teman, tanpa top up. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin bergabung, silakan teman-teman klik linknya yang ada di kolom deskripsi. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman untuk pendaftarannya. Yang ini silakan teman-teman masukin nomor handphone dan silakan ini masukkan kode yang di samping yang ini harus dituliskan di sini. Dan silakan teman-teman klik daftar. Nanti teman-teman untuk install aplikasinya ini teman-teman klik saja yang ada kata-kata install Kompas segera untuk menarik uang. Bermain di aplikasi ini kita tergantung dengan level kita. Di sini ada beberapa level, 3 level. Buat teman-teman yang ingin menaikkan level silakan untuk isi ulang, tapi di sini saya hanya bermain free saja. Dan untuk cara bermainnya sangat mudah sekali teman-teman. Di sini teman-teman pastikan level teman-teman itu contohnya level 1 atau level 2. Kita akan selesaikan misinya secara menurut level kita. Di sini saya level 1 dan saldo saya sekitar 152.000. Saya akan menyelesaikan level ya 1 dengan modal 100.000 rupiah. Di sini kita klik saja dapatkan pesanan. Nah, dengan modal 100.000 kita akan mendapatkan keuntungan komisinya sebesar 0,6%, yaitu setara dengan 600 rupiah. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai nanti ini akan bertambah dengan sendirinya total saldo kita. Dan juga kita dalam per hari itu kita harus menyelesaikan misi sebanyak 18 kali. Jadi bisa teman-teman jumlahkan saja dari keuntungan dikali dengan 18. Buat teman-teman yang baru daftar ini harus kita menyelesaikan misi yang untuk 20.000 rupiah. Oh iya, saya lupa mengatakan kepada teman-teman, jika member baru itu akan mendapatkan saldo sebesar 20.000 rupiah untuk menjalankan misinya. Ini merupakan saldo sebelum saya menarik, dan di sini saya akan mencoba untuk penarikannya pada hari kemarin. Di sini saya akan tarik dengan jumlah 125.000 rupiah. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan nama asli dari teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman pilih bank yang teman-teman gunakan, dan pada kolom ini adalah kolom untuk mengisi nomor rekening, dan kita klik tarik saja dan klik konfirmasi. Di sini status pengajuan sudah berhasil. Dan sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu di bagian riwayat penarikannya. Kita akan pergi ke menu saya dan kita pilih isi ulang dan penarikan. Oh, ini maaf, saya salah teman-teman. Kita akan kembali terlebih dahulu, ini isi ulang dan penarikan. Nah, yang ini. Nah, di sini merupakan riwayat untuk isi ulang dan di sini merupakan untuk penarikan. Nunggu beberapa hari untuk penarikan di aplikasi Kompas. Sekarang saya akan cek di menu saya. Di sini teman-teman bisa cek di menu isi ulang dan penarikan. Kita pilih di penarikan tunai. Di sini sudah berhasil statusnya.
penarikan saya lakukan yaitu sebesar Rp125.000. Dan buat teman-teman di sini yang ingin daftar, silakan teman-teman klik linknya di kolom deskripsi. Ini real teman-teman, terbukti membayar. Nah, di sini saya akan coba dulu untuk cek di ATM apakah ini berhasil masuk uangnya atau tidak. Nanti saya akan cek terlebih dahulu dan saya akan lampirkan di sini nanti sebagai bukti kalau uangnya sudah masuk. Nah, ini teman-teman, ketika saya tadi cek dan langsung saja saya tarik uangnya, ternyata benar-benar masuk. Kemarin saya withdrawnya 125 dan masuknya Rp100.000. Di keterangan sewaktu penarikannya itu ada biaya adminnya untuk penarikan. Ini real teman-teman, ini benar-benar saya tarik barusan ini. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, serta subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.